Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 tahun 2022 merupakan momen bersejarah. Pasalnya, selain memegang kursi presidensi G20 untuk pertama kalinya, Indonesia juga jadi tuan rumah bagi forum multilateral tersebut. KTT G20 2022 dilaksanakan di kawasan Nusa Dua, Bali. Para pemimpin ke-20 negara anggota akan membahas agenda prioritas yang berdampak bagi perekonomian dunia di masa pandemi. Sejumlah negara akan bertandang ke Bali, diantaranya Rusia yang saat ini tengah berkonflik dengan Ukraina. Namun sejumlah negara mengecam kehadiran Rusia, salah satunya Amerika Serikat. Terbaru, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menganggap Rusia tidak pantas berada dalam pertemuan ketiga FMCBG Bali 15 hingga 16 Juli 2022. Hal ini menyusul serangan Rusia terhadap Ukraina yang tidak berkesudahan hingga sekarang, sehingga banyak negara alami penderitaan baik dalam bentuk krisis energi maupun pangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!